saya kondisi terkini apa kabar stadion Gelora Harupat. Saya udah lama nggak kesini juga dan ternyata kondisinya masih terawat, bukunya masih oke juga. Namun terakhir saya kesini liputan itu saya ngobrol, kabarnya seharusnya tahun ini itu bagian dari renovasi itu adalah penambahan atap untuk di utara dan selatan, tapi ternyata masih belum dilaksanakan juga. Tapi nggak masalah karena kabarnya renovasi itu diperuntukkan untuk nanti ya tahun 2023 Piala Dunia usia di bawah 20. Ya, review stadion Gelora Harupat dan kondisinya ya keren, pengelola juga suara merawatnya dengan keren, jadi kondisinya juga oke banget ya. Dan cuaca sekarang hujan juga banget. Oke, ketemu lagi nanti di konten review stadion selanjutnya, masih dengan saya Giga Lauda, hanya di Sport YouTube channel Giga Lauda TV. Terima kasih yang udah nonton, like, comment, share, dan subscribe. Giga Lauda, Giga Persib, Salawas, Persib Juara, Salawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.